subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Aldo mukanya lagi kenapa sih? Iya, dia kenapa sih? Apaan sih? Enggak ya, enggak gitu. Iya, muka lu tuh bikin takut temen gua gitu. Ah. Tadi temen gua kata temen gua. Kata temen gua, Fah, itu adek lu lagi kenapa sih dia? Kok gua takut banget ya? Iya. Horor. Iya. Tumben banget kan Pala. Ya? Malah. Nonton drakor matanya habis. Enggak kan pakai wifi ya. Jadi guys, di sini udah ada Kanovia dan juga ada Haldarienta. Dan kali ini kita mau main belajar acting-actingan. Yeay. Karena di sini yang sering acting kan aku. Kan kalian belum pernah acting kan? Jadi aku ajarin acting. Aku kan jago banget tuh kan. Emang iya? Banyak iya. Banyak film yang udah aku mainin. Enggak. Belum main di tuh kan. Yang mana film mana? Surat apa? Suara hati istri. Belum, suara hati belum. Nah, jadi kali ini kita mau main acting-actingan suara hati gitu. Jadi kayak bawang putih, bawang merah. Nah, aku ini sebagai peri. Bidadari. Peri kayak gini. Curang banget. Bidadari. Enggak. Apa? Matiri. Sekarang kita mulai aja ya. Bawang putihnya dia karena mukanya dia tuh keibuan, cocok dan kayak baik hati. Dia baik-baik. Iya, baik. Karena dia mukanya sangar gitu, guys. Udah kayak tukang panci yang kakai, ya Allah. Lihat mukanya dia, beda kan? Beda jauh kan? Di enggak. Orang-orang udah tahu gitu karakter yang saya kan, gue sutradaranya misalnya sekarang. Tadi katanya Bu Peri. Oh iya, tahu nggak jelas nih. Ih, iya. Sutradara menyangkup sama ini juga pemain. Menyangkup. Kan boleh. Iya. Nah, apa? Lanjut langsung menyangkup. Menyangkup itu apa ya? Mencakup. Mencakup namanya. Mencangkong. Mencangkong apaan? Dia orang jahat, itu dia orang baik. Itu mencangkong itu kan nih yang tanaman. Itu mencangkong. Kasian banget sih berdua ini. Keluarga ini aneh banget. Lanjut ya, lu nanti ceritanya misalnya ngerebut lu atau enggak suami lu direbut sama dia. Kan dia baik. Nika, ya. Nika gue yang rebut. Tahu lu. Beda, lu jahat. Lu sebenarnya yang jahat. Iya. Bikin skenarionya enggak jelas. Lu yang jahat berarti sih. Kan gue sutradara, gue harus ngatur ceritanya agar baik. Lu ceritanya lu enggak suka nih sama dia. Iri banget karena dia sukses. Ih, gue enggak irian. Bohong. Bohong kan? Ah, Allah. Bohong. Gue baik hati ceritanya. Lu jahat berdua. Ceritanya gue dijahatin. Oh ya, udah. Ya udah. Enggak jadi. Mendingan gue jadi orang jahat. Di. Lu jadi orang jahat, tapi gue temenannya sama dia juga jadi orang baik. Percuma, gue enggak punya temen anjir. Udah, lu jadi dia. Kita ceritanya mau ngelabrak lu ya. Karena lu ngerebut dia, ngerebut pacarnya dia. Kita temenan. 1 slide 1 2 3 4 5 6 and action. Ceritanya lu lagi ngapain kayak capek? Ya udah kan. Ya. Belum. Sutradara belum ya. Belum kan. Ulang. 1 2 3 and lu ceritanya lagi giniin ini HP main HP kan enggak bengong. 1 2 and action. Halo, apaan? Ini yang lo maksud ceweknya? Iya, dia gua rasa dia. Ini gua lagi pengen dilatrak. Ya udah. Lu enggak tahu. Ini buat siapa? Lu enggak tahu kalau pengen udah mari sih. Ya gua telepon kakak-kakak gua lah. Lu kan enggak tahu kalau pengen kita labrak. Ada dari ulang. Ulang. Maaf sutradara, enggak baca skrip dia. Enggak lupa. 1 2 3 and action. Ini kan cewek yang lu maksud. Iya, dia, gue yakin banget dia. Tapi lu yakin banget ya? Dia bener dia. Ya udah, kita samperin aja yuk. Ayo. Cewek. Baru kaget enggak bisa nahan ketawa. Ya udah, gua muka jahat nih. Iya. Maaf. Dari ulang. 1 2 3 and action. Ini kan ceweknya? Iya, dia gue yakin banget pasti dia. Ya udah kita labrak ya sekarang. Lupa gua orang yang humoris.
gue yakin. Udah kita. Heh. Pan. Lo. No. Gue udah begini. Lu malah kayak gitu. Pulang dari heh. Maaf sutradara. Maaf lighting, maaf. Ini kayak gini, udah enggak usah dipakai ini. Maaf, Bella bercanda. 1 2 3 in action. Heh. Lo kan yang namanya Halda? Enggak. Dia ketawa. Dia dulu yang ketawa. Kan ceritanya gue orang jahat yang humoris, jadinya ketawa terus. Mana ada orang jahat humoris? Ih, enggak tahu aja. Ya udah. Aduh. Lo kan yang ngambil ceweknya pacar gue, Di. Salah apa? Maksudnya jauh. Cewek apaan terus? Ya maaf, maaf. Sutradara maaf nih. Ini teman saya nih, enggak ngomong lagi dia. Aduh. Lu ngomong. Lu ibu lu yang ngeroceh. Kan orang baik, dia kalau ngelabrak orang gak bisa diwakilin kan? Oh, ya, diwakilin. Iya, ulang lah. Lu emangnya ceritanya. Yaudah. And roll, and action. Hansi, temen gue, lu rebut kan pacarnya? Gue tahu selama ini. Lu kan cewek yang waktu itu nangis ke Citayam. Iya. Bener? Enggak anjir, gue gak pernah main ke Citayam. Hah? Ketawa. Gua enggak pernah main ke Citayam. Tapi kenapa lu chat cowok dia pakai sayang? Emang kenapa? Belum ada jalur kuning melengkung. Belum nikah kan? Tapi setidaknya tunangan lah ya. Buat menjaga perasaan seseorang. Tapi lu enggak ngerasain kan betapa sakitnya temen gua ini? Tahu lu. Emang dia anget? Enggak. Maksudnya kalau enggak anget ya udah enggak sakit. Coba. Enggak anget. Ya udah. Lu kenapa bilang kayak gitu? Lu enggak sakit. Kenapa lu bilang sama gue curhat lu sakit hati banget? Gue sakit hati lah. Lu mikir aja lagi kok lu jadi temen sama dia sih? Lah, lu mau ngelabrak dia. Iya, emang temen gue. Emang iya. 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 Dia tuh orangnya nusuk dari belakang. Ternyata lu kesini buat memprovokata kita. Tadi dia nusuk gua, sekarang dia gantian nusuk lu. Maafin gue. Kenapa juga dia yang bikin gara-gara nih? Gua yang ngadu domba lu selama ini. Emang nih? Gua yang mencomblangkan cowok itu ke lu dan ke dia. Sebenarnya tuh dia yang kenalin cowoknya ke gua. Cowok kalian tuh ternyata brengsek. Enggak. Tahu enggak orang ini gak adil kok. Kenapa kenal-kenal? Enggak gitu skripnya, beneran dah. Maaf. Ini skripnya di luar nalar. Jadi ceritanya gini. Lu ntar minta maaf. Oh iya, lu sih lagian. Kok gue jadi yang salah? Maaf ya guys, ulang. Kacap. Makeup. Keringetan nih. Duh, gak ada nih orang makeupnya. Yaudah, gak apa. And action. Halo. Udah. Iya nih sayang, pacar kamu pengen ngelabrak aku dulu katanya. Bukan. Aduh, kapan? Dia bu, no, kedengeran no suaranya no. Tolong ya, jadi cowok jangan kayak gitu. Kamu kan tadi bilang mau pergi sama aku. Iya, kenapa kamu malah mau sama dia? Udah, ngabisin paketan aja, matiin. Heh, sekali lagi gua ingetin sama lo. Dengar kata-kata gua. Lo jangan suka ngerebut cowok orang. Emang karena cewek gue ini orang baik dan lo orang jahat. Emang iya? Lo orang baik? Iya, tapi gue bukan ceweknya. Tadi gue dia lo bilang ceweknya sih. Ya, gak jelas nih. Ih, cut. Ih, gak jelas. Pura-pura. Ya, kata dia tiga maaf. Kelibet. Ah, capek mulut gue. Jadi orang jahat lo pikir baik? Tahu, gue juga cuma nyengahan lo. Jadi orang jahat emang lo kira baik? Apa sih? Capek gue jadi orang jahat mulu. Ya udah sekarang gini aja. Lu berdua misalnya baikan gitu. Ceritanya gua kasih tahu. Iya, klarifikasi. Gua kasih tahu lu berdua kalau cowok itu tuh enggak baik dan lu tuh harusnya berteman gitu. Enggak. Ternyata tuh lu berdua tuh sahabatan gitu. Ya. And action. Jadi sebenarnya cowok lu pada tuh brengsek karena bukan ke lu berdua, tapi tuh ada lagi cewek-cewek lainnya. Kayaknya lu tuh nggak boleh berantem kayak gini deh. Kayaknya lu harus bermaafan. Salah ngomong. And action. Gue sebenarnya sih nggak apa-apa kalau cowok gue brengsek. Gue juga nggak apa-apa sih. Yang penting adil aja sama kita berdua ya. Iya. Enggak sih. Nah? Enggak. Di. Asalkan mukanya mirip Taehyung.
gue juga mau buat gue doang itu. Iya. Ya udah gimana kalau kalian tuh sebenarnya maafan aja karena di bulan suci Ramadan ini kalian harusnya saling bermaafan, nggak boleh kalau kalian. Emang kita mau maafan? Enggak ya. Nanti lebaran aja deh sekalian ya. Iya, orang tinggal seminggu doang. Enggak, skripnya enggak kayak gitu. Ceritanya lu berpelukan terus nangis. Ya iya. Aduh. Enggak baca skrip lu ya pada. Kesel gua nih kalau kayak gini. Lu tidak kali nulis skripnya, orang enggak kayak gini. Iya. Ah, terserah lu pada deh, gua pusing. Tapi di skripnya enggak kayak gitu. Tahu ih. Ulang. Ceritanya nanti lu. Masa nulis skrip tipo? Ya udah ulang. Jangan, lu mah marah-marahin sutradara. Lah kan gua antagonis. Oh iya benar. Kan udah temenan gua mah. Jadi marahinnya barengan. Tapi kan gua sutradara. Iya. Lu enggak menghargai sutradara banget sih. Gua kan sutradara lu berdua. Lu kalau enggak gua sutradarain mana bisa lu nanti masuk film? Kan gua artisnya. Kalau gua enggak ada di sini, siapa yang main film? Lu udah maaf. Ngapain? Pelukan. Ya. Pelukan online. Social distancing. Ya udah, gitu dan aja. Akhirnya dia berpelukan, guys. Tapi ternyata ada seseorang yang sengaja menusuk mereka dari belakang. Itu adalah aku. Dan mereka berdua sekongkol untuk menusuk. Amel? Lia? Amelia nama aku emang. Dia namanya. Kenapa kalian berdua? Lo tuh orang desa, Mel. Lo ngapain di sini? Tahu lo. Lo tuh gak cocok di sini, tau gak? Oh, dasar kampungan. Balik gak lo? Gue geli. Aku tuh di sini cuma mau sekolah. Kenapa sih kalian jahat sama aku? Lo tuh gak perlu kesini. Ngapain lo kesini? Aku pengen sekolah doang. Kenapa sih kalian jahat sama aku? Kenapa kalian gak pernah baik sama aku? Gak usah nangis tau deh. Tau ih, kamu sekolahnya punya orang. Lu kan berteman berdua, kenapa lu pada dorong-dorong? Ah, gua udah nangis nih. Kenapa lu berdua gak baca skripsi? Gua kan udah nangis. Ulang-ulang. And action. Aku tuh cuman pengen cowok tuh menyukai aku. Dan aku ngerebut cowok kalian. Lo kan jadinya tuh dia yang antagonis. Kamu sekolah kesini ngapain lo, sih? Apaan sih orang tau. Desa nih? Emang kebiasaan nih kalau orang. Tapi aku mau temenan sama kalian berdua. Cukup! Gak bisa gitu. Tolong aku. Bicisah. Jangan ketahuan gue lagi ngayal. Oh, ya. Dia mah. Bicisah. Bantu aku. Ih, sendiri aja dulu. Aku gimana? Orang tua aku petani. Ibu aku petani, papa aku petani, anaknya petani, tetangganya petani. Eh, kaget. Aja itu gila. Aku enggak mau jadi harus. Lindungi. Kamu harus tutup kuping kamu. Udah jadi batu. Biar ajabnya enggak lewat kuping. Ternyata Amel tuh udah jadi batu karena Amel udah menjadi batu. Dan akhirnya dia menjadi batu. Oh my god, he's so cute. Dia hidup lagi. Geledek. Dia hidup lagi. Kalau geledeknya muncul lagi, dia bakal jadi batu lagi. Dia suka dipermainkan sama geledek. Kabar ya. Dia tuh sebenarnya anak keluarga geledek. Udah kayaknya guys, belajar actingnya itu tadi kisah cinta apa ya? Sawadika. Tertusuk. Saling menusuk dalam film tertusuk. Ini bukan judulnya tuh temanku ditusuk temennya temanku. Ya itu guys, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, I love you.